Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temannya. Selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan teman-teman. Nah, agenda hari ini kita mau penyemprotan pengendalian hama pakein ya teman-teman. Kita fokuskan kami startup ya. Nah, gunanya buat apa ini? Untuk bibit, agar bibit kita ini tidak terserang oleh jamur-jamur ya. Jadi untuk menangani terkenanya penyakit jamur ya. Jadi kita pakai produk kami startup ini ya. Sebelumnya kan kita sudah pakai antrakol ya, karena ini sudah ada yang terkena, jadi kita sempat pakai misalkan ya. Nah, kita sudah catat ya dosis-dosisnya. Untuk penggunaan 8 liter ini berapa yang harus dipakai. Nah, ini kita sudah catat di buku. Ini Ami Startup itu kalau untuk satu tutup botolnya ini itu 16 liter. Nah, karena kita pakai 8 liter, kita pakai setengah tutup botol ini, jadi 8 liter ya. Nah, jadi setengah tutup botol ini ada 4,5 mili untuk 8 liter. Jadi setengah botol ini 8 liter ini ya. Oke, kita mau aplikasikan ya, atau kita mau racik dulu. Nah, ini sudah kita buka ya wadahnya. Baru kita takar ya, setengah botol aja dari tutup Ami Startup ini untuk 8 liter ya. Oke. Baru kita tuangkan ke sini ya. Nah, jadi kita mau bersihkan dulu ini. Pakai sisa-sisanya ya. Nah, ini ada sisa air sedikit. Oke. Nah, ini kan sudah bersih teman-teman ya, tadi kita bersihkan. Nah, jadi kita mau aduk-aduk di dalam ini ya, aduk-aduk di dalam ini biar merata ya di dalam ini. Kita pakai sprayer yang 8 liter. Lalu kita aduk di dalam. Setelah kita aduk, baru kita semprotkan pada bibit kita ini. Nah, ini jam 7 atau setengah 8 teman-teman ya. Diusahakan nyemprotnya itu pagi, karena di pagi hari itu fotosintesis pada sawit ini atau daun ini membuka ya. Jadi cepat penyerapannya pada daun. Oke, kita aplikasikan ya. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through.
I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, regret everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by you. Oke, teman-teman, sudah kita semprot semua ya. Kenapa kita harus semprot jamur itu? Untuk menangani atau mencegah jamur percak daun ya. Nah, seperti ini sudah mulai kelihatan ya. Nah, tuh, jadi kita harus tanganin ya daripada nanti merambat. Nah, ini juga, tapi ini sudah mulai sembuh nih teman-teman, sudah mati tuh. Ini pernah kita semprot juga pakai Mister Top. Nah, ini juga, oh nah, tadi ada juga kelihatan di sini ya, mulai tumbuh tuh. Nah, ini juga mulai tumbuh nih tuh. Nah, makanya kita semprot ya. Untuk apa? Untuk menangani atau mencegah merambat lagi ke daun-daun yang lain ya. Jadi biar pertumbuhan sawit kita ini tetap bagus teman-teman ya, karena penyakit percak daun itu bisa membunuh sawit ini kalau tidak cepat-cepat ditangani. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja ya video yang saya bagikan untuk penanganan jamur pada sawit kita ini yang minuser ini ya. Oke, kita ucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.